Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi pulang kerja ini malam, langsung lihat di kandang burungnya. Ini belum sempat beres-beres untuk burungnya, belum ada yang belum kasih makan, sampai makannya ya. Belum dibersihin karena kegiatan saya sibuk kerja soalnya, dan ini malam-malam lah karena kesibukan itu jadi nggak bisa ngejar waktu pagi di kandang ini. Burung kenari ini di tempat kandang saya, karena nggak sempat siang sesempatnya belum merawat burung-burung. Kabar sobat, ini mohon dukungannya di channel kami supaya channel kami itu bisa berkembang lebih baik lagi ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oke, terima kasih ya. Ini saya mau melanjutkan beres-beres burung ya guys. Ya guys, ini saya lagi di tempat kandang burung, tapi ini di
tempat pekerjaannya ya. Ada suara ayam, suara lagi sibuk ya, malam lagi pada bongkar. Nah, saya menyempatkan untuk beres-beres burung dulu, melihat burungnya ganti air, ganti makan ya. Ya, jadi tempat pekerjaan saya yang tempatnya sempit, tapi ini saya diizinkan sama bos dulu. Apa itu untuk memelihara burung-burung di sini ya, ada burung kenari, ada burung pentet, komplit ya bisa. Saya tempat pekerjaan ya, di tempat sempit bisa ganggu teman-teman ya. Jadi gimana lagi, karena hobi, karena nggak bisa ada tempat lain ya. Tempat tidur atasnya kandang burung, bawahnya buat tidur. Nah ini karena hobi, bagaimana lagi, tapi teman-teman ya maklumin lah, karena hobi ada piaraan. Jadi memaklumi ya. Ini tempat tempat tidur ya, tempat pekerjaan. Ini sepi banget, dan ini tempatnya kayak gini. Suara-suara ya para sobat, suara ayam, suara lagi pada sibuk. Nah ini maklumlah tempatnya kayak gini, jadi dikerjakan di malam hari, menempatin sebentar. Melihat burung-burungnya ya, oke para kicau mania dan para pecinta burung Nusantara, dan saya ucapkan terima kasih dan salam kicau mania Nusantara. Dan sekian dan terima kasih. Jangan lupa dukung channel kami di like, comment, subscribe, dan komen ya di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.